Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni saya nak tunjuk hari ni. Saya nak bagi makan saya punya ular menggunakan saya punya snack pellet sendiri, buatan sendiri. Okay, mudah je. Kalau macam ni kan, kita simpan dalam tak ais. Itu tak air rumah ni kan. Ni saya simpan ni, yang saya buat packaging sendiri. Simpan untuk menggunakan snack pellet. Yang ni untuk juvenile. Juvenile saiz macam ni, untuk juvenile. Yang saiz berat macam ni, sama saiz dengan berat juvenile mice. Sama saiz untuk juvenile snake punya saiz badan dan juga kuantiti yang diperlukan berat badan. So kalau hari ni saya nak pergi makan 3 ekor corn snake juvenile, 1 ekor juvenile hook nose, lepas tu ada 4 ekor adult. Yang ni untuk adult punya saiz. Kalau packaging biasanya dalam saiz macam ni lah. Untuk 25 gram satu ekor adult makan, satu minggu satu kali. Bagi makan satu kali, satu cukup. Nak bagi cepat gemuk, bagilah banyak. Banyak makan, banyak cepat gemuk kan. Okey, yang ni untuk semua nutrien memang dah cukup. Memang cukup untuk keperluan badan seekor ular. Satu ni untuk satu ekor saja. Senang kan simpan kat dalam bekas. Berapa banyak nak bagi makan pun boleh. Contoh untuk bagi makan 4 ekor, pilih lah. Untuk 4 tenang, dah tak nak, cukup, simpan. Yang ni dalam packaging untuk juvenile. Yang ni ada saiz untuk umur 1 tahun, 6 bulan ke, hingga 1 tahun. Yang ni umur daripada lahir sampai ke umur 6 bulan. Saiz untuk baby makan. Jangan risau kalau ajar ataupun ada yang makan terus tanpa diajar pun, tetap akan makan. Nutrien semua cukup, alhamdulillah semua cukup. Okey, yang ni kat tempat ular saya. Tempat ular. Yang ni tengah nak kahwin, biar dia kahwin. Yang lain bagi dia kahwin. So, in the meantime, saya nak tour dia. Biasanya selesai tour dalam 1 jam lah. 1 jam dah boleh bagi makan. So kalau contoh macam terlupa lah kita tour dia ni, terlupa nak kita ada tour makanan, benda ni boleh sampai 1 hari terdedah macam ni, tak busuk, tak berlendir, terus boleh bagi makan. Tahan lama, tahan lasak, mudah nak simpan. Apa lagi nak? Orang yang takut tikus boleh bagi makan ular. Nak beli ular tapi takut tikus, jangan risau, ada ni sebagai sebagai pergantian dia. Tengok. Tengok, tengok. Tengok. Tak sabar-sabar nak makan, tengok. Dia bawa makanan. Ha, nampak? Tak sabar-sabar nak makan. Ha, terus. Terus rasa tak sabar nak makan. Baru je letak. Punya dia suka. Suplemen semua cukup. Kalsium, protein, vitamin, multivitamin. Semua cukup. Micronutrient, makronutrien semua cukup. Semua saya dah siap kira, semua saya dah tambah, semua saya dah premix kat dalam. Kalau nak tambah, ada campuran untuk antibiotik, untuk cepat membesar, untuk power feed, lepas tu untuk yang bagi multivitamin lebih, semua ada. Macam-macam jenis produk ada. Tengok. Satu jam beres. Boleh terus bagi makan sama temperature dengan room temperature, ataupun nak lagi cepat gendak dalam air. Tapi sebab saya suka biar macam ni, sebab hari ni saya nak buka kedai dekat pas malam. So malam aku nak bagi makan. So sekejap lagi malam sekarang baru bagi makan. Thank you. Got snack. Tu. Oh, nak ikat tu. Sikit lagi. Okey, nanti sambungannya pula malam ni untuk bagi feeding pula. Okey. Okey, sekarang waktu dah malam, pukul apa ni? Baru balik daripada pas malam kita sebenarnya ni. Pukul 12:12 malam. Okey, dia pun dah completely tor. So
ni buka lah sebab plastik packaging kita macam ni. Packaging siap-siap. So, keluarkan dia daripada packaging. Tarik lah. Seekor makan. Ini pun sama. Seekor makan. Ini saya untuk juvenile ya. Juvenile makan. Ya sayang. Ya sayang. Ya ulat. Untuk saiz untuk juvenile makan. Umur 1 tahun. Sehingga 1 tahun setengah. Saiz ni. 1 tahun, 1 tahun setengah. Saiz ni. Okay, 3 inci. Untuk dewasa, saiz ni 3 inci juga. Yang ni purata berat dia 25 gram. Purata berat dia 25 gram. Kalau yang ni untuk juvenile, purata berat dia 8 gram. So, kali ni saya perkenalkan snack pellet ni. Tak perlu lagi nak simpan mais red dekat dalam petak ais. Petak ais yang kita makan tu simpan sekali dengan mais dengan red. Kan kotor kan? Mana tahu pembawa penyakit ke apa, kita tak tahu. So, dengan ada bahan-bahan ni, saya sediakan snack pellet ni. Snack pellet sendiri adalah bahan yang mudah dan halal. Orang Islam tak perlu lagi risau kekotoran ke apa ke, semuanya diproses dengan cara yang bersih daripada bahan yang mudah dan halal. Okay. Senang je kalau contoh macam ni. Ni sebab saya buat panjang-panjang. Panjang-panjang nak pendek kan. Gunting. Gunting. Lagi satu dia bukan jenis yang senang hancur ya. Memang untuk ular macam corn snake, king snake, hawk nose, lepas tu apa lagi, ular-ular mid snake, yang ni lah, yang colubrid lah, jenis colubrid. Memang saya specially buat colubrid sebab saya memang jenis colubrid guy. Memang suka sangat dengan ular colubrid. Sebab tu saya buat makanan khas untuk ular colubrid saja. Kalau untuk constrictor memang tak ada. Memang saya tak buat. Okay. Dah siap. Untuk adult. Untuk juvenile. Okay. Okay. Adult hook nose snake. Oleh sebab dia ni terlalu suka makan. Dan gemuk. Saya bagi makan satu cukup. Saiz tu. Lepas tu yang ni. Oh, kita nak bagi dia kahwin. Tak apa. Makan jap lagi. Okay, ni. Tak nak bagi makan ni banyak. Pandai-pandai lah makan. Itu dark male eh. Dark male. Blood red. Walaupun tak berapa nak blood red ni colour dia. Okay. Tu female hook nose snake. Baru sekejap je dah. Baru sekejap je dia dah telan. Tak ada hal lah. Yang ni tak puas hati sebab tadi kita dah asingkan betina dia nak kahwin lagi tu. Yang tu tengoklah. Mereka semua makan dengan gembiranya. Okay, makan, makan, makan. Untuk ni pula.
Untuk corn snack pula, mak corn snack ni tak nak apa tu, bagi makan power feed banyak sangat. So bagilah 2, 3, 4. Bagilah. Bagilah banyak sikit. Habiskan. Ayah ni baru kahwin tadi ni. Sebab dia baru kahwin, kita bagi lebih sikit. Tak apa. Betina. Yang ni pun betina. Oh, yang ni ke? Ayah mak. Ni kita bagi banyak juga. Nah. Okay, yang ni jantan. Blood red. Memang kau-kau lah. Blood, stripe blood red. Okay. Makan, 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 makan. Dah kahwin ni tadi. Mana tahulah dah dapat telur, kita bagi lebih lah. Oh, telan dah. Bonus yang pertama dah habis telan. So, memang tak bagi lagi lah ni. Satu cukup lah. So, tak ada ni. Corn snack makan dengan gembiranya. Mudah je. Kalau contohnya lah, kalau corn snack tu ular lah. Kalau breed yang makan pun memilih. Lepas tu kalau contoh macam kita bagi makan seekor pinky, seekor hopper, saiz dia kecil mana, panjang mana. So kalau contohnya macam dia nak makan seekor je, sedangkan dia perlu makan 3 ekor. So mana lebih baik? Mestilah bagi makan macam ni, panjang terus. So kalau panjang, kuantiti dan berat dia tu adalah sesuai untuk tumbuh saran tubuh dia. Berbanding ni makan yang seko pinky atau mas seko saja tadi. Kalau macam ni kita boleh kawal berapa banyak dia boleh makan, berapa banyak dia perlu makan. Okey. Telan dengan gembiranya, nampak. Normal je telan. Memang terbaik. Makanan ni dijamin selamat, halal, mudah disimpan, mudah diberi makan, mudah nak handle. Simpan dalam peti ais saja, tak perlulah seperti sebelum ni simpan tikus dalam peti ais yang kita makan tu. Geli tak? Geli kan? Fikir-fikirkanlah. Tengok. Biarlah dia sambung makan sendiri. Tu jantan tu, tengok. Ni jantan. Sedap dia makan, mak. Sedap. Yang ni kita bagi dekat betina yang satu ni saja lagi. Sebab betina tu tak makan lagi. Kena asingkan dulu dia punya jantan ni. Buang sampah-sampah. Yan. Adik. No. Snack. Apa? Snack makan. Makan. Nampak? Tak ada hal. Kita nak bagi kahwin, dia makan pun tak ada hal. Memang takkan tolak ni. Kalau Honos lah. Honos memang suka makan. Okay, kalau yang ni. Ni adult male. Anaconda. Hawk nose. Western hawk nose snake.
Ngap, ngap, ngap. Senang je makan. Tak ada halnya. Okey, saya nak ulang balik. Protein tinggi memang sama dengan level mice. Kalau bagi mice, sama protein. Kalsium, microvitamin, macrovitamin, micronutrients, macronutrients. Dia punya nutrient-nutrient lain. Complete set. Yang tak ada tahu apa? Mice red memang tak campur. Tak ada 1% pun mice red dekat dalam makanan ni. Dijamin halal. Makanlah. Makan. Makan. Cukuplah tu untuk seminggu. Okey. Okay, untuk adult meal ni. Seminggu. Lebih setahun trial untuk semua ular-ular saya. Dari segi pembesaran, dari segi saiz badan, dari segi berat badan, memang sangat positif. Dan sekarang memang saya nak komersialkan untuk kegunaan orang-orang lain. Agar orang lain dapat manfaat yang sama dengan harga yang jauh lebih murah berbanding emas atau red. Dan nutrien yang jauh lebih baik berbanding emas atau red. Lebih mudah didapati berbanding emas atau red. Oh, dia nak cari pina lah. Nak lagi tu. Tak boleh bagi banyak. Cukup portion untuk minggu ini. Right. Sekian. Terima kasih. Wassalam.